Halo guys, kembali lagi di channel Edgar Tutorial. Kali ini Edgar Tutorial akan membagikan cara untuk membuat coloring book di step yang kedua. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton step yang pertama, kalian bisa tonton videonya di channel saya. Oke, langsung saja kita ke caranya. Bagi teman-teman juga yang baru menyaksikan video ini, coloring book itu adalah digunakan untuk keperluan menggambar oleh anak-anak, dan ini bisa dijual di berbagai platform dan bisa menghasilkan hingga ratusan juta rupiah. Nah, ini adalah cara yang pertama. Kemarin kita sudah membuatnya. Sekarang saya akan memberitahu ke teman-teman bagaimana step yang kedua. Oke, langsung saja kita ke caranya. Jadi kita butuh layer baru ya teman-teman ya. Di sini kita tinggal geser aja. Kemudian kita bikinkan garis tepi. Kita ambil bentuk. Oke. Nah, setelah itu kita tarik saja di bagian pojoknya, kita tarik sampai ke pojok bagian bawah. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita kasih line ukurannya 4, kemudian kita ubah warnanya menjadi putih atau tanpa warna juga bisa. Oke, setelah jadi seperti ini ya. Sebentar, ini line-nya biar imbang, saya perkecil dikit. Oke. Pastikan berada di tengah ya teman-teman ya. Oke, setelah seperti ini kita langsung pergi ke aplikasi di bagian bawah sini. Kita klik aplikasi, kemudian kita cari di pencarian ya, namanya Magic Media. Oke, nah, itu kita klik, kita tunggu. Nah, kita pilih yang bagian paling atas ini, media ajaib. Oke, di sini kita harus masukin beberapa kalimat. Untuk teman-teman lebih baik menggunakan kalimat dalam bentuk bahasa Inggris. Kalau tidak bisa, kalian bisa pergi ke Google Translate, kemudian ubah kalimat bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Nah, di sini kira-kira perintahnya adalah create a cat with in white and black format for coloring book for kids. Nah, setelah itu kita pilih yang anime, atau tidak usah kita pilih ya, kita pilih yang anime misalnya. Kemudian kita sesuaikan dengan bentuknya, rasionya kita di sini menggunakan vertikal. Oke, setelah sudah kita buat gambar. Kita tunggu untuk beberapa detik ya, biasanya tidak lama. Kita tunggu. Nah, ini udah jadi teman-teman, jadi ada catnya, kemudian ada gambar yang lainnya. Ini kalau kita tidak usah ngambil dari gambar yang lain, jadi langsung dibuatkan. Kalau sudah ya, kalau teman-teman misalnya tidak srek dengan gambarnya, bisa klik buat lagi. Oke, kita misalnya pakai gambar ini, dan ini ada beberapa pilihan ya, kita geser-geser aja. Nah, teman-teman mau pakai yang mana? Ini misalnya saya pakai, sebentar, kita pakai yang mana ya teman-teman ya. Oke, biar lebih memperjelas, kita pakai ini aja. Kita klik ini, nah otomatis sudah ditambahkan di halaman kita. Kita taruh di pojokan. Oke. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita geser aja. Ya, kita geser. Oh, sorry. Ini kita geser sampai mentok. Udah. Jadi kira-kira seperti ini teman-teman nanti hasilnya. Nah, ini bisa kita jual atau kita print saja untuk dipakai oleh anak-anak kalian. Oke,
Terima kasih sudah menonton di step kedua ini. Nanti kalau kurang saya akan bagikan di step ketiga. Komen saja di bawah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.